lagi lima cuma empun saja amurat dia yai ya la ule mitam pun dia dia lagi lima maka lu berhati lah li Allah summa radadnahu asfala safilin manusianya dikembalikan kepada yang paling bawah hina idunya hina dia binatang wakirat hina paling bawah dalam neraka kecuali yang han hina illal ladzina amanu wa amilus salihat baru tanya mulia han hina bahagia udip dunia akhirat wabo benar wabo bagaimana beriman beramal saleh olehnya saling mengajak orang lain pada kebaikan watawasau bil haq watawasau bis sab nyan baru jit kurun maka munyo udip hanya cari makan melahirkan keturunan nyan ada binatang nyan di tene umano pubui minta ampun mana kan ya kan lima pubui tampun mana kameng kaya si tampun mana ya kan nak tugas lain hana tugas memang fungsi ji minta ampun mana tapi menyojih minta ampun mana labar katanya ya kan jumat minta ampun mana pejuh ampun tumbun dia tak pejuh katanya jumat itu bah dia tak berubah-ubah katanya ya kan jumat mana anjik anak yang tak berubah katanya man manusia menyebut cuma minta ampun dengan mana oh dia pakai tajuk ke rumah ni pajuh hurung je yang pajuh bawah mana hurung tapi mana mana itu pajuh bawah hurung ada bahan anak itu bawah ya kan maka Allah kepegak bidatang yang lagi aje haa faja'alna lakum ma fil ardi jami'an. Puyak-puyak itu bermuanya untuk manfaat ke manusia. Tapi manusia difungsikan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pajan baru tak beribadah, baru kena beribadah, beriman dan beramal saleh. Maka Allah berpegah dalam Al-Quran. Innal ladhina amanu wa amilu salihat ula'ikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal saleh itulah manusia terbaik. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan ke manusia yang lagenyo syurga. Yai bawah ji bermacam mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Untuk selama-lamanya kekal di syurga. Siapa? Manusia yang baik. So manusia yang baik beriman beramal saleh. Empat tempat syurga selamat dari neraka. Artinya tantangan udip dalam dunia untuk menjadi manusia yang baik. Munyo gagal menjadi manusia baik. Hai tai pujuk drod ke manusia yang god nyal lebih god mati rumaya macam atau hana pernah lahir
tim menyoka terlanjur balik dewasa. Hai tim God, bahaya apa? Nyono tanya ini. Hai tanya ini. Malamnya yang naik ke Long Mandum menyotok malik maut ke ik terpediumnya ke tanya. So yang kasih awak kira ini. Kita yuk jadu. Namun wadah, lung kasih siap untuk bawa kera ini. Nyo mandum-mandum, hana wole rumah, bawa kera mandum. Nasiap? Nasiap? Pakan? Pusbab. Pusbab nasiap. Ya, tidak sah, tidak ya. Ya kan? Ya kan? Amai hansip, ya kan? Mempat jan siap dia boleh mahut. Padi urut lebih wateh untuk siap. Buberes mandu. Na utang manusia berglah. Na dosa manusia tak tumia laki ma'ah. Na semayang yang tinggai tak sempat kabar. Padi urut sip. Yang menjauh laki je penting-penting. Ti dah jauh irau kang mesti tun han beres. Ya kan? Ngeri kan? Andai mati ruh golong balik. Ubeh beres. Pertama hana resiko neraka dia. Memang dia hana tak beramal. Hana balasan nikmat dalam syurga. Tapi hijik ke preman mata dalam syurga. Alhamdulillah. Gelandangan dia dalam syurga. Mak kena balah anak tak beramal. Mak kerana itu yang mati roh golong balik. Ha. Anak hukum, anak siksa. Ya kan? Nyo katua ada gimana nak buat? Kata terlanjur panjang umur, kata terlanjur balik. Tetapi yang buat orang ngira nak kiban pengalaman selama ni udip nyo. Buh muda, buh tuha. Nyan le yang jauh, buh. Ira aku nak. Muri manya kutung tuha tu sahab tepi-tepi. Ya, dia jauh juga. Nah, berat tu sahab. Menjanjan lepas berat tu sahab. Menjanjan pulih li. Mangki bandu man. Tak mati ke deh? Yang bihan tadi je. Tak udip susah, tak mati yang tadi je. Ya kan? Menjik menan tu juga. Yang na tetapi rak saban nasib mandung. Kiban iron selama nungdik kiban pengalaman kiban kondisi. Yang dijawab di iron ku gasian hang kaya kaya susah hang tenang tenang sibuk habis habis hun anak teruk teruk. Yang kenyan pengalaman tu. Lepas awat ke kaya gasian tapi 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 hante. Tapi tak senang mumpuk susah. Jaman rojih tak fikir, tak boleh tak mengkahwin. Tenang, tak kapas kerana pasangan. Lupa jim, tak masuk susah, tak lom. Ada pegah, tak lah aku kuma kahwin dengan jih. Nak terjala aku menan. Tak fikir bahagia, duduk rupa jika menderita. Maka, Allah utus terasul, utus Nabi. Dia pernah ke tengok. Ya pernah buat kedainya. Kiban bubur runtung tau udipnya. Ha. Kiban tiga udipnya bubur runtung. Kiban baru beruntung menjadi manusia yang baik. Munyo untuk jeku ureng raik malim. Nyah na mandum bisa. Bujuk ke aulia Allah nyan hana mandum tetapi menjadi orang baik mandum tanyo jeut asai tadi maka pastikan bujuk ke urang yang baik Nabi wate ge putren kena dunya
membangkit sebagai rasul, hana mandum sahabat dia ke ulama. Sebahagian. Hana mandum sahabat dia kurung yang terlebih, yang istimewa. Tapi mandum menjadi orang baik. Dan mandum bisa. Yang penting juga. Hana mandum urung sip carang, tapi jat ku urung carang. Tetapi mandum urung, mungkin bujit ku urung yang got. Maka untuk atanya, pangkai funile untuk tatu'oh pegat drawatu, benaglah ilme perlein. Pastikan du sahiman di dalam dada. Buta tu'oh cara ibadat. Buta turi halu harun yang berkaitan dengan aktivitas danyo. Olinyan begat akhlak. Ati begat. Maka wajib buna ilme tauhid beglah iman. Ilme tasawuf mugot akhlak. Baik mempunyakit hati, baik dengki, baik terkabu, baik ria, baik ujuk. Penyakit-penyakit yang ilme perlain. Baik ikhlas. Olehnya ilme cara ibadat. Bumpernulam fikah. Ibadat yang wajib-wajib, yang wajib punya ilme itu. Olian pu yang wajib tak pubut sesuai dengan status roh tu. Rogolom tak mekawin, hana wajib murno ilme hari-hari mekawin. Hak dan kewajiban suami isteri, watek kat dalam keluarga, nyan buta tepu ilme hari-hari dalam rumah tangga. Teh kewajiban tiro lako, mihanari pubut dosa, teh kewajiban perumah, mihanari pubut dosa. Teh yang harum, teh yang halu, nyan ilme nyan wajib. Payah murno. Duduk tamai di lagi ilme nyan. Tamai lagi ilme nyan, apabila na akhlak, maka menjadi orang baik. Hana mencari ulama ai. Nyan tau yang gede-gede li Allah. Dalam kondisi apapun pastikan beriman dan beramal saleh. Itulah orang baik. Buh kaya, buh gasin, buh udip susah, buh udip senang, tetapi pastikan jadi orang baik. Gasin orang miskin yang baik masuk syurga, selamat dari neraka. Kaya, kaya yang baik juga masuk syurga. Urung senang, baik saat senang gaknya, juga masuk syurga. Urung susah, tapi tetap jadi orang baik, juga masuk syurga. Maka untuk atranya, perle buna ilme. Maka tugas pun dalam taboh rumah tangga, tugaslah rumah tangga. Gak tu dalam agama pun tugas je. Tugas siro pimpinan rumah tangga. Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Atiji siro pimpinan rumah tangga Islam, tugas ji selamatkan roh peselamat asor rumah tangga dari neraka. Pemimpin rumah tangga yang Islam tugas pubahagia rumah tangganya dunia dan akhirat. Pajan baru bahagia apabila mampu gepeselamat diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Siro pimpinan rumah tangga bujit ke pemimpin Islam.
dalam rumah tangga. So pemimpin Islam kan cuma cari makan bimpun to. Tapi draw butama dalam syurga, purumuh butama dalam syurga. Kalau istri masuk neraka, suami bertanggungjawab. Karena kagak perintah oleh Allah. Kapa terlamat purumuh ke dalam neraka. Nana putlama ana mengayah wajib putlama ana dari neraka. Itulah rumah tangga Islam. Kan cuma cari makan. Kan cuma hanya sekedar melahirkan keturunan. Udip yang paling bahagia apabila anak ngaurung ci mencapat untuk selama-lamanya di syurga. Drone nahwa budik ngaurung ci mencapat dalam syurga. Mandu hawa kan? Lako nahwa ke budik ngaurung perumah mencapat dalam syurga. Pun cerita jawab. Yang nak rencana jawab ke mana ni? Eke hana jangku ngaji tak jerak aku. Hala dua kaki deh, bebek menan, hai. Menganji juga tidur aku mentah. Udah, udah teori ini, itu aku yang kanya anak jangku. Menyam kakum kawin telah aku kakak roh kutik, aku pikirkan menan dengan yang nyaman. Nyah nanti tidur roh menan. Tapi secara umum, ingin bersama di syurga. Hana cara bersama di syurga, berkumpul di syurga, kecuali udip beriman dan beramal saleh. Pajan tetoh beriman benda ilmu tauhid. Mega. Pajan tetoh beramal saleh benda ilmu fikah ilmu tasawuf. Hana malim tana pule kabab menyong malim je kesempurnaan. Yang penting dia yang pokok ialah begla. Gekun ilmu pule pule. Tiro pemimpin rumah tangga untuk keselamatan asroh daso rumah tangga, pastikanlah rumah tangganya ilmu perlein begah mandu. Yang kaji uang rumah juga masing-masing. Ciperita, pada itu yang golonglah ilmu perlein. Membiarkan mereka dalam kejahilan sama dengan membiarkan mereka jadi penghuni neraka. Hana iwa malim, malimnya musoso. Tapi begilah keperlein mentang insyaAllah mandum sanggup apabila serius. Perumuh hana ilmu. Nyalah kau wajib purno perumuh. Jadi raya urina menyayah hanji-hanji tanya tanya mbak suami je. Ilungnya hanaga kutu oh nyurukun semayang payah na purno lung. Wajib purno. Cuma mereka kena timur no korona yang perumah yang gerut. Alah anak aku perumah buat abu tak jerah kepada datang mayang sama-sama anak mumpul mereka mau. Santun anak mumpul masa je. Anak pun jak buat. Nyan yang urinang kari jak buat. Nyan kewajiban lakuk lah, kewajiban roh ke lah. Pulau yang kali buat. Nyan kawai lah ayo. Nyai noi tayong. Lako adalah pemimpin istri. Tugas berselamat dari neraka. Buji ke penghuni syurga. Mencarat je ke mana agama kan? Mana ilmu kan? Ya kan? Boleh tanya orang tetruk urung urung yang orang tayak lakian ni. Tanya orang negara tanya pupun tayong. Pun ni yang tina leke tengah jam pun pota pai kerja pubu ya kan umpu itu tulang leh dek ya kan anak dah yang payak bu nai lumi nai badat nai agama hai perleh memang kebutuhan udah perleh. Tetapi yang paling perlu agama iaitu email telefon.
menyuruh hanaglah ilmu. Hanaglah tauhid perlein yang bermasalah dengan iman dalam dada. Menyuruh tauhid perita dengan iman dalam dada. Resiko kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Padahal kita imennya hanya trip. Mambut orang dekat. Ini jumat anak trip je perlainya. Mambut orang dekat. Ini orang ni orang ni. Kak, jangan rumah tengah. Ini sayang, pastikan. Semua isi rumah tangga selesaikan ilmu syariat fardu'in. Kemudian amalkan. Yang pemimpin rumah tangganya betul-betul pemimpin Islam dan betul-betul pemimpin. Urangnya katanya di generasi umat Islam kehilangan pemimpin Islam. Mulai dari pemimpin rumah tangga. Ana tiro lako merasa bertugas purmuh lu nyang buju kata curuga lung lung ni ke nyang munyo hanai jumaya apa susah nyai tim ya bu lepas susah karena tengah munyo purmuh teman neraka ke mahila kau pakam purmuh kai teman neraka ke kalu tugas jemu pegalang pegalang lung lewat Rasulullah anfusakum wa ahlikum nara. Ya patuan berumah di mana raka. Yang itu dengan kau. Menyalah kau tak mahu nak dengan berumah. Bila di raka ke ajar dari dengan berumah. Ya patuan kau kaya di mana raka. Ya anak tak punya ibu nak urutai lo. Tapi punya berumah tak mahu nak raka. Tanggung jauh lah kau. Itu yang. Ini demo juga hanya anak terdanya yang pada lebih garong dan yang lebih 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 yang demo juga ni, duduk roy hairan pertanyaan ni leh dan demo juga apa dah bab ni yang jauh irok pah lah kau aku, butro juga, hai waktu yang dia ketrom, kemana yang ketrom juga, maka tu syurga bahagia. Malah dia ni tiga pekalan neraka ini. Yang lako-lako kurma kan sempat ke dia ruh dua hari. Ke ruh dua hari dia. Maka dalam halnya. Ni tengok tak duduk dah pula acara malam ni. Ya ubi buat yang perlu menempat juga. Ya kan? Berselamat dari neraka. Neraka. Nak tenang ke gelato juga. Nah, nyotanya yang mata-mata udiknya, alhamdulillah menang kesempatan. Nyona dosa menang kesempatan dan taubat. Nyo yang kurung-kurung, jit tak karat, tak perlu amalan. Cuma ini dia tanya yang kira-kira katilat orangnya, menyo hana lele wate tak beramal kerot tu, tak cara tak beramal tamagen. Betandalkan roh tutup tak beramal. Tak pakat-pakat gop ida yang menang pahala magen. Pahala magen yang lebih lu daripada pahala tak bubuk ke roh tu. Hinun mentah ramai urah nak semayah. Mentah. Anali. Kukup-kukup ni Anali ni kau semayah mundu. Ya. Ugo tayol. Munyo rame mentel hana uru hana semayang yang lepa pai ni magen ugo. Niya cako ganyan begitu mayang. Ya kan begitu mayang. Nyen cako yang begitu mayang. Gara-gara dia cako enggak begitu mayang. Nyen wate ke semayang ganyan fahala lagi merupuk ganyan merupuk ni untuk kan cako. Yang semayang ganyan yang itu fahala sabi merupuk. Hana ko persen ya Allah. Ajak-ajak gua mendam. Nasi puluh roh dapat tepakat uri semayang kadang-kadang kita tengok. Ini kadang-kadang bini ni lho meritim dengar. Kadang dia tepakat mihana tapi kupi hitim dengar. Bi kupi-kupi ju, bi mimi ju.
Yang bila-bila dia duduk dia terpekat kaitim kan mengati kalau tabi tabi mi tabi macam-macam kan duduk kait semayang ya kan ada kait semayang yang fahla lagi gubi kurungnya menang gubi kudai orang pekat tanya ke mati itu dia yang minta ubi untuk semayang semayang yang fahla dia minta mahluk man menyona sirau tu lagi kita nyok gara-gara kita nyok kengkat dua kali nalu nasi puluh roh urun yang tagen deo kalau pala tak buat pribadi dengan atas hasil agen je ya tagen kan maka beruntung dan nyong nyong ramai lah kampung dan nyong urun ting bayang nyokap rumah agen nyong agen nyong belok sana tak tempat minta labayan dah gelam poso baik susah gelam poso tempat tak garap ni tengok maka urung naik lima beruntung ni nak urung jahit punya cantik malim pok nak main lima ema kira kutok kan untung nak urung ada dia yang nak depan rumah geng ya yang ni urung juri anak-anak haji patihah kenar main tau yang ni agak ni juga patihah ni di bancara patihah haji bacau patihah roh kupurno dapur no patiha naulah hanji doa semayang berabu hanya umit ni raja buh tanya tu main purno doa semayang je tinggal hati itu mayang atas doa semayang ni yang purno itu mayang je sampai mati semayang dan doa semayang dia yang purno yang pahala tanya dia kerja kebila Allah kepul pegat menang oleh Allah yang tu cara Allah kasih sayang Allah begitu mudah kita untuk dapat selamat roh tu inan di Allah han kau persen mati tak mahagin ku bicara cuma han katim tak kai cara ya han bu'a nah nyakai bu'a yang kanan yang kajik boh kiri malam nyo yang malam kan bucak ban tambuk ramadhan wek ramadhan nyo bulian ke cak ban bulung ke bulung dekat ke dia orang geser tu orang awak je umpun tu lah lah katuk bulung ke main roh tu gerok gerok tu eh mulan tanya buka tu anak arti bulung ke ni udah yang mana ke baru berarti bulung ke tanya orang tu berbuat artinya tak beramak ni malam ni 10 cak ban ni tiga gantar buku buku amalan atau buku tahunan yang kira-kira buku yang tinggal hotel gejok pulang ke yang buta terjik baca ke rawa tu ya kan sebab pun yang tak bubur ke tulis mendung-mendung orang yang nabu yang tak saum yang baik jepui kau nah malay tak baik jepui kau nah yang tinggal payah baca ke kawan ramai baca itu kemarin mengiyu baca yang kerja yang malay malay itu yang kita perlu orang yang berbayar dan baca anda tu hong tong di berpelumah mendung ya Allah dengan orang akhirat maka tinggal tu buku minyak buku tu kau lika lu kuto nyen payah kabi gua ke bubere malu kira kunyohan anak payah tegak lu utang lu ngan ngan wasi lu milan lagi hitung dumpu dan bina dosa na bagi tengok pala ya lagi yang mana maka sehingga hudung mati-mati yang paling galak yang paling hawa orang mati budik kembali untuk yang beramal tanya-tanya mantan mudiknya tak ada hawa yang orang mati mantan na bagi tengok mandung orang mati fadiyakna nak mal salihat ya Allah nempudib lom lom untuk dia beramal salih an atas sadakah nempudib lom lom yang mensedekah wa aku minas salihin imam lom pasti lom akan je kurang yang salih yang nempudib kembali pada katuk pada yang siapapun yang mati yang paling bahagia nempudib untuk ia beramal. Pakan watai teruk kenan kaduh. Sehingga tak meratib lupa jahai fahla.
Tiga takkan la ilaha illallah. Lepas jai falah. Lebih gerd daripada dunia dan asal dunia. Baru yakin tu kena. Baru tinggal. Oh ku ilum jaman cukup jai kesempatan. Lu nak berfikir hanar. Oh. Ya Allah nak pudik lah. Nak niam retip-retip. Mungkin tinggal lewat terbenar. Falah sedekah. Li om sedekah. Lepas jai falah. Oh ku ilum lepas jai. Mantang harta hanar. Lu sedekah jaman. Nepudit lah ini yang terkah. Tapi tuksu dari langit pun pegah. Min aina jikta. Urenyo kalau kau dip lah patruk ke? Kalau kewa udunya patruk idunya. Mampu kalau kewa beri tidih teruk ke? Hantar kat udunya. Kau entahlah berkawan. Cuma ini sadar leh mati. Mendung tak sadar. Tapi hana makna, hana arti. Yang perlu sadar wate matinya buiti mutiap dibra. Penyesalan wate katuk dalam kubur buiti mutiap dibnya ke perlu tak pegat di tausia. Pegat majlis ilmi. Karena tanya haik tapi sadar roh-roh demi hana so bantu pun sadar. Yang pasti benar tukang tausia hana. Baik semasa hidup, dia guna urung mati. Kayu bila Allah urungkan mati, kena kirim tukang tau siap. Dua je tu kursi, no kan? Panggapan ni juga guna. Kali ni orang naik urung je, kena sehat ni orangnya, insyaAllah bagah sadar. Hai ni, hai kah bayar gelung. Kau menyesai, kau kagak pegah je pengalamannya, insyaAllah bagah aku akai tu. Karena urungnya tak rata. Tapi raya kibang tak pegang. Sama-sama belum terasa dia. Cuma Allah kan utus Rasul ni. Ya bite bagi tanya. Hai. Kah wajib mati pun. Kul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulakiku. Mati yang selalu kamu hindari dari kematian. Berusaha jangan sampai mati. Tapi pasti akan mati pun. Masa-masa yang sangat menakutkan itulah saat-saat kematian. Mendung dayu akan dihadapi. Tu yang menakutkan. Nyo sakit ikah nak pegah, anak doh pegah berat hat. Tetapi hinan munyo salah-salah awai itu bi iman ngai itu bi nyawa untuk selama-lamanya dalam neraka. Hana carali. Ki bayangkan kibar nasib menyamati suul khatimah. Siapa selamat iman tanya Allah. Moronyo ya Allah. Nampu selamat iman lung ya Allah. Ya tak menyamati hana selamat iman. Tapi kedi iman selamat na dosa. Bisik salam neraka. Na akhir. Na tengok. Walaupun na itadu. Maka persiapan untuk menghadapi kematian. Itu yang terpenting. Tapi nak perlu jaminan udip masa depan. Udip mana tentel, aku pun jaminan dharma. Yang pasti matinya yang perlu jaminan. Nyok kalau tak pun sapat, umpun dung, kujai ke rumah itu luar tuh-tun. Lu dah umuh anak tu, memang betul kan meningai. Kupu rumah kuman tuh-tun itu. Nyok kan? Harta punya tak pajuh. Itun watotun. Umuhana tun watotun. Maka beruntung tanya umat Nabi Muhammad. Jutku urung Islam urung beriman. Tanya gupurno cara untuk bahagia selama-lamaji. Untuk bahagia selama-lamaji. Nyangku pastikan beriman dan beramal saleh. Kondisi bagaimanapun hana masalah. Tanya kadang-kadang udip tu hantar bangun gop taraf kehidupan. Udip tu kasihan hana sepuna. Hana pupu punya kaya ilmu, kaya amal. Hana masalah. Yang susah tu kasihan ilmu, kasihan amal. Oh ada urung kaya tak ada harta. Kan habis lagi pajuk. Ya kan? Oh urung. Kau
halu tak harta. Udik troh tapi-tapi. Urung ngasihin duit tapi-tapi. Urung troh lebih berbahaya. Udik lebih bagah mati dengan urung dua. Ya? Hasil medis suruhnya. Pegang medis dua yang lain pula. Atau periksa urung yang sering troh. Lebih bagah mati dengan urung yang sering dua. Entah. Karena urung sering troh letak penyakit. Tak urung sehat tu. Oh, tadi. Pun dah akan meninggal juga. Nah, urung lah dong. Mana yang berbapu. Dari zaman ke. Tak urung berbapu. Nak mati-mati ke? Ya kan? Namun kalau urung nak. Hanya tumbuh yang berbapu. Pijaknya tinggal juga. Tapi anak almarhum. Ya. Tidak lah kawan. Maka kaya ilmu. Kaya amal itu yang paling membahagiakan. Cuman betul-betul itu. Takkan haik tak apa. Tak ibadat. Puhan apa teh? Kan? You pegah lang kita. Seandainya manusianya galak ke syurga lagi galak ke kaya. Nyan mantaboh tak mau juga. Tak ada teori minta kaya. Kelupah jemaah dulu minta kaya. Ya kan? Orang Mekah. Tolong yang itikah itu menjadi. Yang itikah lagi dah. Selalu. Menyolah gaya yang itikah. Iki dah. Menang yang itikah itu menjadi. InsyaAllah mantap orang dan juga. Urung jauh belang, ngurung semayang, tahu cuma le, menyut pakai semayangnya malamnya tak semayang tahajud juga. Hai tengok le ya, semayang boleh pihak ini, menyut tegu semula na, nyanyut tak kira meribera kah gurukum, iya kau. Pakai sesuai dengan nafsu, buat minta ampun. Mempakai air semayang, kerana tenaga adamku, han sesuai dengan selera. Maka lu pegah. Boleh butuh usyurga, lawan selera nafsu. Fa'amma man khafa maqama rabbihi, wa nahan nafsa anil hawa, fa'innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada kebesaran Allah Tuhannya dan melawan selera nafsunya, maka syurgalah tempatnya. Jalan ke syurga, truk syurga yang paling inti lawan selera. Itanya wate tae tengah ke tengah. Semangat tak ingin itu maya. So paling selera itu. Selera itu maya. Selera itu semua lawan selera ya itu maya. Nyentuh juga. Tengah lima itu. Yang selera itu bahan. Semangat tak ingin itu. Tapi tak ibadat. Mana selera kan? Lawan selera. Budak ya itu maya. Tuh juga. So selera tamu pat dengan tamu retip. Ceritanya. So bersemangat meretip dengan tamu pat. Wate tamu pat tak pegah kegok ke lelang tulung temangat. Pulih stres, fresh ulih, tersegar ke dia. Dia kata bicara tentang gok. Ya? Sesuai selera. Selera. Menyuat tamu retip langsung ke juhang. Ya tengok. Tengok tak juh. Pakat. Hantar selera ke? Perjalanan ke syurga memang harus lawan selera nafsu. Untuk truk neraka, ikuti selera. InsyaAllah truk neraka. Jadi dia tak itu. Yang getam-tam li Allah, yang anak-anak giyu li Allah, lupa cocok bapa selera dia. Yang mana? Yang kan? Memang jalan jauh neraka, dia cocok dengan selera.
Ada yang riuh ni Allah, riuh lah agama, lupa berat dia kenyau. Ya kan? Puhana watekkan, puhana tenazakan. Hana itim selera. Maka menyopurle tanah pubuk God, baik tak perih hawa, baik tak perih mangat umun bu, pubuk aju uji. Yang itu mangat keroy kata pubuk. Pusih lagi urung mano bengau. Yang menyo kata tak punyung-punyung lupia. Yang tu ngecau roh nak jadi tak mano. Kiban si, cau aju, play aju, ia mano aju. Lih tak mano kiban, nak segar. Baru tak ke tiga ku mano lau. Tapi nyo kalau tak mano, yang nak jadi-jadi. Gayo ngikut tadi miki dan pukul mano pubek ku pukul mano pubek nya ne jadi mano baru dia dek pu cok ye pleju menan ti untuk tak pubuk kebaikan bek tak pupre pupre pubuk ju ya beranyo insyaallah nyo kalau ku dengar tau sia tak jadi tak pubuk pajang leluhnyo leluhnyo main pun tak melayu tinggal haju kan nyawa hati tinggal apa leh jauh lampuh jauh belang leluh belang tu nyawa kedengar dah semula leluh semula telur semula mumpah lalu-lalu dekat ke muka tiba hai leluh ke muka ni mana kena ke muka leh buat telur ke muka tak semula lah anak leluh ni. Maka cara paling ampuh tanyo hantar rumput syurga han selamat dari neraka, cara yang paling ampuh digoda oleh syaitan hanya diputelat-telat dipuntrentu saja, insyaallah han terjadi. Yang mana nyonya terpereka mandung tanyo na pernah semangat untuk niat buat-buat dan berbuat baik, nah semangat nah rencana. Pakai nama jadi, baca pegah lulunya. Kiban sih baru jadi, mulai aju pubut aju pupu yang jua jile, baca prepah dah. Oh anak pah wate, baca prepah wate pah tapu pahiru. Oh anak wate kosong, baca prepah wate kosong tapu kosong wate. Mereka ada pegat tausia, pegat buat, tengok kaya kita. Pakat, puan rencana, si rencana, tak nanti ke, si kan rencana, cuma nak jadi, tak kai. Ya kan? Maka kata swift, itu cara paling ampuh syaitan untuk menggagalkan manusia menjadi manusia berbuat baik. Kiban dia mulai aja tu. Nyo malam nyo kata pegat acara. Pegat dengan nyo kiban cara tanyo. Sisa-sisa usia tanyo nyo menjadi kehidupan terbaik dia. Kiban cara mulai aja ubi. Yang baik pegah hati. Ubi biar saya bubut. Yang baik pegah hati. Hana giyu hati hati. Yang ee giyu. Yang mana? Nyo ka kada de pegai ro wah ai mana hana guyu yang ai yang ai pu yang pu buju ha mun nyo tapreh yang beraya